Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Okay, so hari ni saya Ashraf Zulkifli nak tunjuk kepada korang satu lagi Toyota Vauxi eh. Okay, Toyota Vauxi ZS Keramiki, okay, tahun 2016. So grade yang baik, cantik, black diamond. Okay, so kat belakang saya, so kereta sangat-sangat cantik. So baru sampai showroom kita, boleh nampak dekat sini ha. Okay, kita actually ada berapa unit untuk Toyota Vauxi. Saya tunjukkan untuk anda. Jadi adalah Vauxi ZS Keramiki, the full spec. Okay, so kita ada banyak lagi stock unit baru sampai untuk Toyota Vauxi. Pada siapa yang mencari MPV yang agak besar sedikit tapi nampak sporty, dapat nice, okay, Vauxi lah. So apa tunggu lagi, kita tengok macam mana keadaan Toyota Vauxi ni. Okay, so ada banyak spec. Actually kita daripada normal spec, low spec, sampai lah ke full spec ZS Keramiki. So ikut pada bajet korang, tak ada masalah. Okay, so cepat-cepat, siapa yang mencari MPV masih riki-riki lagi, so bolehlah call saya Ashraf 019-700-5447 untuk bertanya-tanya atau merisik khabar pasal Toyota Vauxi ni. Okay, tak ada masalah, tak beli tak apa. Yang penting insyaAllah kalau dah call tu, dah WhatsApp tu, insyaAllah akan jatuh hati lah. So kita nak bagi harga yang terbaik, special untuk korang. So ada pergi yang menarik, kereta condition yang cantik-cantik, ada banyak pilihan untuk korang. Tadi saya je duduk dulu. So hari ni kita nak tunjukkan condition untuk Toyota Vauxi. Okay, hari ni kita tunjuk bahagian luaran eh. Vauxi, macam mana Vauxi, ni dia Vauxi dia. Okay, so bagian belakang Vauxi, dia macam ni. Okay, kau boleh nampak, ni saya akan tunjukkan lah macam mana Vauxi ni. Hari kita tengok outlook luaran dulu. Okay, so bagian belakang memang cantik guys. Memang cantik, warna hitam. Kereta baru sampai, very very nice condition. Nanti saya akan tunjuk pada korang macam mana condition Toyota Vauxi luar dan dalam, khas untuk korang. So kita punya ni, dia ada xenon light So bahagian ni dia ada xenon light. Okay, lampu buka cahaya sangat luas. Okay, so dia ada body kit ZS Keramiki, dia ada full spec, dia ada full body kit. Okay, original daripada Japan. Okay, dia ada dua power door. Nanti aku tunjuk kepada korang, okay, macam mana ZS Keramiki ni. Okay, so guys, memang cantik. Tinggi dia sangat tinggi. Saya pun tinggi juga, tapi dia masih ada ruang lagi. Saya pun 180 tinggi saya, so masih ada ruang lagi kat sini eh. Walaupun saya tinggi, dia masih ada ruang lagi untuk driver side. So jadinya sangat selesa lah untuk korang. So boleh tengok dekat bahagian belakang, sangat luas eh. So sangat-sangat luas. Kita tunjuk dari sini pula. Jadi sangat luas, so boleh nampak capacity. So sangat-sangat practical untuk korang yang nak cari yang MPV besar sikit. Okay, selepas tu nak cari bajet yang okay. Lepas tu jimat minyak. Memang jimat minyak lah model-model Toyota. Saya tak pernah jumpa lagi yang kata model-model Toyota ni minyak dia kuat ke apa. Memang tak pernah lagi lah. Sebab kita dah jual banyak actually untuk model-model Toyota, insyaAllah. Start daripada dulu kita ada Wish, kita ada yang paling baru adalah Toyota Vauxi, Estima, Alphard dan Velfire. Okay, khas untuk korang yang mana nak practical, anak makin bertambah. Okay, so rasa-rasanya dah perlu tukar daripada kereta sedan kepada kereta MPV. InsyaAllah ada rezeki untuk korang. So bolehlah pilih salah satunya adalah yang terbaik, Toyota Vauxi. Okay, 7-seaters kita ada, 8-seaters pun kita ada. Okay, so yang ni adalah 7-seaters saya tunjuk bagian belakang. Kalau korang boleh nampak, nanti saya akan tunjukkan lagi total, the overall condition kereta untuk Toyota Vauxi ni. Okay, insyaAllah. Okay, so dari segi loan, Vauxi boleh loan tinggi, tak ada masalah. Interest rate pun cantik-cantik, 2.3 lebih dah boleh dapat interest rate. Saya akan find the lowest interest rate dan loan paling tinggi untuk korang. So dari segi lain-lain, semua bank adalah panel kita, so tak ada masalah. Okay, so saya ada mask ni actually tapi saya sorang-sorang ni, so jadi saya tak pakai mask lah. Sebab bila saya pakai mask, dia akan jadi bergema sikit. So saya buka sikit lah sebab saya sorang-sorang. Saya buatkan video untuk korang, khas untuk korang mencari Toyota Vauxi. Okay, insyaAllah. So jadinya kereta ni dia ada dua power door, kiri kanan. So dia ada apa lagi, multifunction steering dia ada. So dari segi lain-lain, dia ada apa nama, Shiftronic gear 7 speed, 7 kelajuan. So memang cantik. Memang ni boleh datang tengok, ataupun nak arrange kereta ke tempat anda pun boleh, tak ada masalah. Sebab sekarang mungkin musim-musim PKP apa semua kan, so just nak buat loan dulu boleh, tak ada masalah. Important things adalah loan. So dengan loan kereta, insyaAllah kita ada, kita ada hampir lebih kurang 500 lebih unit kereta. So pelbagai model, from sedan kita ada, kita ada MPV, banyak MPV, insyaAllah model-model Toyota, model-model Honda kita ada. So lepas tu kita ada juga untuk model-model sport car, super car, semua
kita ada, muscle car pun kita ada. So insyaAllah dari segi recon ni hampir semua model just sebut saja, insyaAllah kita ada ready stock lah untuk korang. Okay, so stay tune, saya akan tunjukkan pada anda macam mana condition untuk Toyota Boxee. Okay, special untuk korang. Condition asal semua memang cantik lagi eh. Yang ni adalah condition yang asal eh. Stabilis. ZS Keramiki eh. So sporty ZS Keramiki, dia sporty besar. Okay, boleh nampak kat sini ni ZS Keramiki. Okay, yang ni ada TRD eh, Sportivo eh. TRD Sportivo. So boxy. Okay, so body kit dia agak lain sikit sebab dia TRD body kit. Okay, warna hitam eh. So memang sangat-sangat sporty. So tak perlu korang nak tambah lagi apa-apa. So memang dah sporty looks. Okay, ZS Keramiki. Kita make it short. Sebab kita tunjukkan dia ada dua power door, player, reverse camera semua complete eh, dia ada. Okay, yang ni dia tak ada apa, pre-crash. Okay, so pre-crash is additional. Okay, okay, this number dia eh. Okay, so ini adalah condition kereta yang asal eh. So kita tak buat lagi apa-apa. So datang memang macam ni. Okay, ni seat lah untuk bahagian passenger second row. Boleh nampak semua cantik lagi. Saya akan buat steam wash eh. Kalau tu kita akan buat steam wash semua sekali. Dia ada center monitor original Japan. Okay, seat bahagian atas semua masih cantik lagi. Okay, memang tak ada borokok eh. For sure tak ada borokok. Langsung macam kita baru. Okay, so dia boxy, saya akan tunjuk bahagian luggage ni, capacity dia. Okay, agak tight sikit sebab ada rapat dalam kereta. So saya pasti tunjuk macam ni. Okay, so sangat luas eh. Dia boleh lipat seat tu ke bawah. Okay, so ni bahagian belakang. Dia punya boot agak besar agak. Minta maaf ya sebab saya ada rapat pula tali kereta tadi. So agak rapat sikit dengan kereta belakang. Okay, tak apa, kalau korang nak tengok lagi lanjut bahagian belakang apa semua, bolehlah call saya. Okay, nanti saya boleh bantu anda, tak ada masalah. Okay, so memang ada banyak sangat yang message apa semua kan. So kalau tu, kita akan cuba saya upaya untuk attend. Ashraf dengan saya upaya untuk attend. Okay, tak ada masalah. So lambat sikit minta maaf je, sangat-sangat. Sebab ada banyak yang kita nak kena attend satu-satu. InsyaAllah kita dah bagi yang terbaik untuk korang. Dari segi condition kereta, dari segi offer. Okay, seat tebal lagi eh. So, boleh nampak seat sangat tebal lagi. Macam kereta baru. Okay, the original mileage pun sangat, dah lah RM30,000 lebih. Okay, so boleh nampak sini original touchscreen monitor, reverse camera semua ada. Okay, so kat sini dia ada dua power door, kiri dan kanan. Okay, so ada kiri dan kanan power door. Okay, khas untuk korang. Okay, apa tunggu lagi? Kereta dah smart. Kita bagi offer yang terbaik untuk korang. So kereta ada ready stock. Boleh call, boleh buat loan, tak ada masalah. Kita akan cuba bantu dari segi loan dan sampai kita deliver, insyaAllah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.